sendiri sampai sekarang dapat menggunakan ilmu-ilmu yang dibina olehnya. Tapi kalau kita lihat anak-anak yang kita didik sekarang ini, sampai 5 tahun, 6 tahun, mereka tidak lagi menjadi orang yang berilmu. Maksudnya mereka tidak lagi mau belajar. Dapat satu diploma, dapat kerja, sudah. Tak adalah nak masuk, dapat ijazah. Dah dapat ijazah, tak adalah nak terus dapat sarjana. Dan sarjana tak adalah dapat PhD. Pada PhD tak adalah dapat postdoc. Seolah-olah ada batasan-batasan ilmu bagi mereka. Kerana apa? Kerana matlamat yang kita anjurkan dalam modal insan ini, ataupun konsep modal insan ini sebenarnya adalah belajar untuk cari duit. Ilmu itu digunakan seolah-olah sebagai pasport untuk mencari duit dan kesudahannya, untuk menyenangkan diri kita sendiri. Tidak ada langsung kaitannya dengan pembangunan masyarakat secara betul. So, saya gambar sebelum ini menunjukkan bagaimana kita sekarang ini seolah-olah sebagai satu kilang juga. Kalau kita lihat ya, sekarang ini ratusan ribu graduan ataupun siswa yang kita keluarkan. Kalau kita lihat gambar ini dengan gambar ini, tidak banyak bisa. Hanya gambar satu lagi itu dia pakai topi, mungkin pakai dia eloklah sikit, tapi matlamatnya sama. Kita keluarkan mereka dengan begitu banyak mass production. Yang dikatakan dalam pendidikan massification. Kita keluarkan dengan begitu banyak sekali untuk dipasarkan. Serupa juga dengan orang-orang kini mengeluarkan barangan-barangan yang begitu banyak sekali untuk dipasarkan. Matlamatnya sekarang ini sudah berubah. Dalam pendidikan, ini yang kita khawatirkan. Ini yang menjadi benda-benda yang nanti akan menukar persepsi tentang apa itu sebuah universiti, apa itu sebuah IIT, baik IIT ataupun IITS. Oleh itu kita tidak sekarang ini tidak hairan. Kalau orang sudah mula memasarkan ijazah. Kalau itulah kerjanya kita mengeluarkan seramai-ramai orang, akan ada orang terfikir nanti, oh, kalau inilah caranya, elok aku cetak ijazah ni. Awak nak apa? Diploma. Bayar RM50,000, dapat diploma. Nak apa? Ijazah RM35,000. Nah, ijazah. Nak apa? PhD RM40,000. PhD. Bagi RM40,000, besok dia jadi doktor. Doktor Sian-Sian. Pasal apa? Pasal kita sudah menjatuhkan nilai ilmu itu seolah-olah ianya boleh dijual dan boleh dibeli. Seperti mana kita juga mendapat Nike di golok ataupun di mana. Nak Nike juga, okey, pergi golok. Kalau tak dapat yang beli yang mahal, yang murah pun jadilah. Masalahkan kita menggendong beg Nike itu seperti mana orang lain. Ini perkara-perkara yang sebenarnya menjadi satu keprihatinan kepada kita. Sebab itu baru-baru ini kita bukan saja sebagai ijazah-ijazah yang boleh dijual beli, itu juga dapat profesor yang dikatakan bogus. Ada satu profesor lah, kalau ya ITS itu saya tutup kelingkuman dengannya. Beri ijazah itu sewenang-wenang kepada semua orang yang ada sebagai satu tawaran kepada promosi ITS. Kita tidak mahu USM baik sudah tentu kis orang yang keluar daripada institusi kita begitu mudah sekali. Dia begitu senang sekali. Institusi yang saya maksudkan itu sudah datang dia punya apa ni, pelajar ni yang lulus dengan diploma arkitektur kepada USM dan nak masuk meneruskan ijazah dengan USM. Dan saya lihat CGPA-nya 1.7. Saya ingat ini salah cetak, saya minta pendahara saya terus terima dengan IPTS ini. Apakah 1.7 ini betul atau tidak? Dan berita yang diberi balik oleh pendaftar saya kepada saya, bila dia terjemah, dia kata, passing mark IPTS itu 1.0. Kalau dapat diploma, 1.0. Itu
kebetulan dia seorang budak Melayu. Saya tidak, kami tidak dapat menerima di USM. Tapi yang jelas dalam IPTS itu budak ini sudah terus. Budak ini sudah beri ijazah di IPTS itu. Dan sebenarnya ijazah itu tidak laku. Kemana dia pergi pun dia telah kumpul. Bapaknya telefon saya, apa yang saya melibat dengan anak saya. Saya kata, kita tidak boleh saya. Kalau dia nak, dia terpaksa mendaftar semula, memperbaiki diplomanya, baru dia boleh masuk. Tidak. Ini yang berlaku. Ya. Dan saya juga menghantar aduan ini kepada kementerian untuk kementerian ambil tindakan. Tapi orang yang mempunyai kementerian itu orang yang mempunyai hubungan politik yang cukup kuat. Sampai sekarang tidak ada putusnya. Ini bagi kita seorang Islam yang memegang amanah dan tanggungjawab tentang ini. Ini kita tidak boleh biarkan berlaku kerana ia sebenarnya aibkan dan menzalimi orang yang berjalan.